segitiga. Segitiga. Segitiga yang keluasannya lebih kurang 1,300,000 kilometer persegi. So, 1,300,000 kilometer persegi di lautan Atlantik. Di Atlantik Ocean. Dia segitiga bermuda, ada tiga bucu. Tiga bucu. Bucu utara Bermuda. Bermuda Islands. Kepulauan Bermuda, bucu utara. Bucu selatan Puerto Rico. Bucu barat Florida. Tiga bucu dengan keluasan yang saya sebutkan tadi. Dia dikata Bermuda Triangle, ada yang menamakannya sebagai Devil Triangle. Segitiga setan. Sebab dia telah menenggelamkan ratusan kapal. Ada kapal yang tenggelam tanpa berita. Hilang. Tentu saja macam magic. Oleh sebab berlaku episod yang macam itu yang melahirkan pelbagai tafsiran. Ada yang mengatakan ini tempat alien. Ini tempat makhluk asing. Mereka datang dengan kapal angkasa, telan kapal kita. Buat naik ke planet dia. Buat sorok. Sebab tu dia hilang terus sekelip mata. Sebab alien punya angkara. Satu kelompok. Kelompok yang kedua orang Islam. Jin. Jin buat pelari. Ini angkara jin. Kata orang Terengganu, jin. Ini angkara jin. Macam-macam idea. Jadi kita orang Islam ni, mindset kita macam mana dengan cerita macam tu? Nak forward lah. Lagi satu kapal di telan jin di Bermuda. Sila forward. InsyaAllah Allah berkati anda. Nak forward lah. Dilik korang. Kita orang Islam. Bila kita bercakap tentang alam ghaib. Alam ghaib. Kita mahukan dalil. Nas. Ini sering saya ulang-ulangi di mana-mana pun. Bila kita sebut tentang alam ghaib. Contoh jin. Jin ni ada ke tak ada? Oh. Kita yakin dia ada. Yakin 100%? Ya. Tak ada keraguan? Ya. Mengapa 100%? Sebab Quran sebut tentang kewujudan jin. Contoh surah nama jin. Surah nombor 72. Ada 28 ayat. 19 ayat surah jin fokus bab jin. Mana tak beriman kata jin ada? Surah pun nama jin. Ayat pertama dah cerita bab jin. Ayat pertama sebab turunnya baginda pergi ke Uqas. Hadis Bukhari. Pergi ke Uqas, satu tempat nama Uqas, bersama sahabat. Masuk waktu subuh, baginda semayang subuh berjemaah dengan sahabat. Yang subuh baca Quran. Tiba-tiba masa baginda baca Quran solat subuh, jin datang. Satu kelompok jin datang dan dengar. Baginda tak tahu. Baginda tak tahu. Baginda semayang, baginda tak tahu. Tapi turun wahyu baru baginda tahu. Qul uhiya ilayya annama istama'a nafarum minal jin. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku. Wahyu baru baginda tahu. Telah diwahyukan kepadaku daripada Allah bahawa satu kelompok jin telah mendengar bacaanku. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka jin yang mendengar berkata, pada kaumnya, balik ke kaumnya berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jin. Sebatas. Jin boleh buat benda pelik-pelik. Sebab tu orang kata, dia boleh telan awak kapai. Sebab jin, memang Allah sebut boleh buat benda pelik-pelik. Contoh di era Nabi Sulaiman. Di era Nabi Sulaiman, boleh tonton, perempuan nak tahu kisah Nabi Sulaiman dan jin, boleh buka antaranya surah Saba. Antaranya surah Saba tentang negara Saba di Yaman dahulu. Saba. Saba. Jadi
salah satu ayat ialah yang malu nalahu, yang malu nalahu mayasya. Jin buat kerja untuk Nabi Sulaiman, mayasya. Ikut apa yang baginda arahkan, apa saja baginda arahkan, jin akan buat. Jadi luar biasa, luar biasa. Itu Allah kurniakan kehebatan kepada Nabi Sulaiman sehingga tentera baginda termasuk jin. Sehingga Nabi Sulaiman arahkan apa-apa kepada jin, jin buat dengan ketakutan. Apa yang jin buat di era Nabi Sulaiman? Min mahari, dia buat gedung-gedung besar. Mahari, gedung-gedung besar. Watamathil, patung-patung besar. Dan itu dikenaki Nabi Sulaiman, dia boleh buat. Wajifanin kaljawab, dan piring-piring sebesar kolam. Piring dia, satu piring besar kolam. Dia punya makan. Itu. Wakuduril rosiat, dan periuk-periuk sentiasa berada di atas tungku-tungkunya. Jin Iblis, hebat. Singgah sana Balqis, dia bawa. Sebelum kamu berdiri, sekarang kamu duduk. Sebelum mu berdiri, boom, sehingga sana dah sampai. Siapa kata? Ifritum minal jin. Ifrit dari kalangan jin. Luar biasa kan? Jadi kita berengkau tengok jin. Oh, tapi tak ada dalil. Sebab itu bila tak ada dalil dalam hal-hal khayb seperti ini, kita bab duniawi sebab LHT Ocean bermula triangle, benda yang boleh